ibumu sudah tidak ada. Biar ibu istirahat. Baiknya Nana berdoa aja sama Allah. Biar ibumu tenang ya nak ya. Ibu, jangan tinggalin Nana, Bu. Ibu. Juga darah daging kamu juga. Eh, Mak, dengar ya. Emak urus aja mereka. Jangan banyak ngomong. Dan tolong, jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Titi, kamu... Kenapa? Mau ngomong apa? Mbak mau bilang sama anak emak yang nggak bisa berdiri itu dan nggak bisa cari duit? Bilang, silakan bilang. Saya nggak takut. Saya siap apapun yang bakal terjadi. Ya Allah. Bapakmu, Nana. Ah. Apa sih? Ngaco ah. Baru juga kemarin, masa mau lagi sih? Kan kamu janjinya sampai puas. Ayo. Yaudah, lalu anaknya kita kemana ya? Terserah bapak saja deh. Oke, terserah saya? Iya, kemana aja pasti saya bakal ikut. Bener ya? Gi. Ya bos? Kanyer Gi. Oke bos. Harusnya kamu bilang kalau mau turun. Kan kamu bisa panggil emak. Titi pergi kemana, Mak? Dia nggak bilang mau kemana. Sabar, sabar Mas Daryo. Serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang merencanakan semuanya. Jangankan kita manusia biasa, Nabi saja
Allah beri cobaan. Tapi cobaan yang saya hadapi ini sangat berat, Pak Ustaz. Mas Dario, ini hanya persoalan rumah tangga biasa. Maaf loh, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud mengecilkan persoalan Mas Dario. Tidak, sama sekali tidak. Kita belum lagi diberi cobaan seperti Nabi Ibrahim misalnya, yang harus menyembelih anaknya untuk membuktikan keimanannya kepada Allah. Seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dilempari batu, dicaci, diludahi karena beliau ingin menegakkan ajaran Islam. Dan bagaimana pula dengan kaum Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Musa. Masya Allah. Nabi kita mengalami cobaan yang luar biasa. Jangan lagi kita. Tapi percayalah Mas Dario, Allah tidak akan memberi cobaan kepada seseorang kalau orang tersebut tidak sanggup menerimanya. Yang beriman pasti akan diberi cobaan. Saya merasa Pak Ustadz benar-benar tidak ada harganya di mata istri saya. Jerih payah saya selama ini hanya dipandang sebelah mata, Pak Ustadz. Apalagi setelah saya sakit begini, Pak Ustadz. Saya malu, Pak Ustadz. Sebagai laki-laki, saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Saya bingung. Mas Dario, serahkan semua kepada Allah. Kembalikan kepadanya. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak berzikir. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Terus bekerja dan berdoa. Makasih ya sayang. Makasih juga ya sayang ya. Sampai ketemu lagi. Diantar siapa kamu? Supir. Supir siapa? Supir temen. Oh. Jadi gara-gara supir itu kamu memukulin Nana, hah? Gara-gara supir itu kamu sampai pulang larut malam begini. Coba kamu pikir, pantas nggak anak kamu titipkan sama emak? Harusnya kamu yang menjaga. Udah deh, jangan mulai. Aku capek. Capek? Aku yang lebih capek. Aku yang kerja banting tulang cari duit. Oh iya? Cari duit? Kalau gitu mana? Berapa uang yang bisa kamu bawa pulang hari ini? Apa yang udah kita bisa beli dari uang kamu? Ah, apa? Sampai kapan kita tinggal di rumah kontrakan ini dan punya rumah sendiri? Kapan sih kita bisa beli sofa, beli kulkas, beli mobil? Kapan? Masya Allah. Jadi selama ini hanya itu yang kamu pikirkan. Karena aku miskin, kamu anggap aku tidak mampu membahagiakan kamu, Ti. Kamu pikir aku mau hidup sengsara terus sampai tua? Aku bosan hidup miskin. Buat beli beras aja, kita gak mampu. Itu karena kamu yang boros. Uang kamu habiskan untuk beli bedak. Kamu pikir ini semua salah aku, hah? Ini semua itu salah kamu, tau. Kamu itu sebagai laki-laki yang harus cari duit. Laki-laki macam apa kamu? Koran, koran. Koran, Mas. Koran, koran. Koran. Koran, koran, koran. Oke. Suara karya dong. Iya, Pak.
makanlah dulu. Duluan deh. Nanti kau sakit kayak kagak, bongkok pula kau nanti. Bang, dia tadi ngeliat bininya jalan sama orang lain. Dar, sorry ya. Abang bukan bermaksud apa-apa kemarin. Abang juga melihat istri kau dibawa laki-laki naik mobil. Jadi ngapain kau capek-capek banting tulang? Sudahlah, makan dulu. Tadi siapa laki-laki itu? Pergi kemana kamu? Dari mana kamu? Hah? Mulai lagi. Aku tanya kemana kamu pergi sama laki-laki itu. Ngapain sih nanya-nanya? Itu kan urusan aku. Nggak tahu aja sih. Aku malu, Ti. Aku bosan. Teman-teman bilang kamu sering pergi dibawa sama laki-laki. Kemana kamu dibawa pergi? Dari kemarin omongannya itu terus. Nggak ada topik lain. Astagfirullahaladzim. Aku suamimu, Ti. Iya, suami yang gak bisa ngebahagiain istri. Suami yang hanya bisa duduk lumpuh di kursi roda. Suami yang gak bertanggung jawab. Hei! Kamu belum jawab pertanyaanku! Tiap kali kamu tanya itu terus! Aku mau pergi kemana, kek? Sama siapa, kek? Itu urusan aku, bukan urusan kamu! Jawab pertanyaanku! Kemana kamu pergi sama laki-laki itu? Dari mana kamu punya uang bisa beli kosmetik yang mahal itu? Jawab! Itu bukan urusan kamu! Oh, ini mau kamu! Kamu, laki-laki yang diri aja gak bisa! Tuh, taksinya lama. Kamu harus minum dulu. Kamu harus minum. Minum dulu. Oke. Okay. Sampai puas ya. Oh, itu. Perempuan yang suka ngerusak rumah tangga orang. Tunggu aja. Gue bakalan kasih tahu Feni kalau lakinya main perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah hambamu yang lemah ini kekuatan, ya Allah. Jangan beri hamba cobaan, ya Allah, yang hamba tidak sanggup menanggungnya. Ya
Ampunilah istri hamba, ya Allah. Maafkanlah segala kesalahannya. Ampunilah segala dosanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Pergi sekarang, pulang aja biar Bapak nginep di sini. Nah, besok pagi-pagi Pak Sugi jemput Bapak lagi ya. Gi, asik nih Gi. Sekarang kamu pulang Gi, ya. Tapi ingat, besok jemput saya ya. Oke, Bos. Jangan sampai ibu tahu. Beres, Bos. Hati-hati Gi. Ya. Ayo, mana rumah kamu? Tutup. Oh iya, iya. Cari apa sih? Hah? Dari tadi nyari apa? Tahu aja. Kasih tahu. Kenapa sih? Kasih tahu. Kasih tahu. Aku nyari obat kuat. Bohong banget. Gak mungkin. Gak percaya? Gak mungkin. Nih. Hah? Kamu serius? Hah? Emang selama ini apaan? Mas, selama ini aku, Aku takut kamu cepet capek, sayang. Oh, no. Dua ronde ya. Mau lebih dari 5 ronde pun, aku bisa. Ah, masa sih? Oh, mau bukti? Ayo. Oke. Ayo. Mana? Sini, ayo. Kurang ajar. Kalian benar-benar menjijikkan. Bukati! Kenapa? Penzina katamu? Kalau kamu gak ingin aku melakukan apa yang kamu sebut zina, ayo sekarang lakukan. Ayo! Aku pengen tahu apakah kamu bisa memberikan aku nafkah batin. Hah? Ayo sekarang! Aku juga pengen tahu apakah kamu bisa perkasa seperti laki-laki yang lain. Hah? Ti, kamu tega melakukan ini di depanku, Ti. Aku memang tidak bisa membahagiakanmu, Ti. Tapi jangan lakukan. Demi Allah, Ti, aku mohon jangan lakukan. Sadarlah, Ti. Kamu sudah dibutakan oleh nafsu. Kamu tidak bisa lagi berpikir jernih. Kamu sudah berbuat zina, Ti. Kamu akan dilaknat sama Allah. Udah. Omongan kamu itu benar-benar ngebosenin. Jangan khotbah di depan aku. Ti, jangan lakuin ini, Ti. Ti. Bapak. Jangan lakuin ini, Ti. Bapak. Dosa istri kamu, Dar. Lihat aja, dia bakal gak selamat. Dia durhaka sama kamu. Buat apa punya istri seperti dia yang selalu menyakiti hati kamu? Kau udah cerita sama mertuamu? Belum, Mak. Lekas kamu cerita supaya kamu tidak disalahkan, ya? Thank you.
pergi sama laki-laki. Masya Allah. Saya tidak menyangka kalau Titi bisa berbuat begitu. Dia bahkan berani berzinah depan saya, Pak. Itu yang tidak bisa saya terima. Berzinah? Kerasukan setan apa anak itu? Benar-benar memalukan. Pak Haji tahu kan hukumnya kalau seorang istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Kalau suami menceraikan secara sepihak, itu pasti sudah sah. Tapi Dario tidak mau melakukan itu. Bu, atas nama keluarga, kami minta maaf. Memang anak kami yang salah. Ini benar-benar memalukan. Benar, Fen. Omongan teman-teman itu benar. Gue juga lihat sendiri kok. Jadi benar. Laki gue main gila sama wanita lain. Sumpah, Fen. Kalau lu nggak percaya, kapan-kapan kita jebak. Kalau nggak, lu coba tanya sama supir lo. Pasti dia tahu. Oke. Gue mesti tangkap basah mereka. Biar laki gue nggak bisa ngelak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kabar soal Titi? Kamu sudah sholat? Sudah, Mak. Ayo, Nana, baca lagi ayat yang tadi. Turun kamu. Turun! Aku gak mau. Kamu harus tanggung jawab. Janin yang ada di tubuhku ini anak kamu. Kita harus menikah. Nikah? Saya tidak pernah berjanji menikahi kamu. Hubungan kita suka sama suka. Saya suka tubuh kamu, kamu suka materi saya. Selesai! Iya, tapi aku hamil. Itu urusan kamu. Kita udah dewasa, masing-masing punya tanggung jawab. Dan sekarang, saya tidak butuh kamu lagi. Turun! Biadab kamu. Biadab, apa kamu pikir kamu punya moral? Tanyakan sama anak dan suami kamu di rumah. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu cari dari saya kalau bukan materi, Titi? Kamu tidak pernah memberikan cinta kamu pada saya. Yang kamu kasih cuma tubuh. Dan saya rela mengeluarkan uang tidak sedikit untuk tubuh kamu itu. Jangan ngomongin soal moral. Sekarang turun. Saya bilang turun. Turun. Ngapain kamu pulang? Ikuti saja laki-laki pujaanmu itu. Laki-laki yang bisa bikin kamu senang. Apa urusan kamu nyuruh aku pergi? Aku mau pulang kek, mau pergi kek. Itu bukan urusan kamu. Lagi pula kita ada punya hidup masing-masing. Di rumah ini kamu tidak akan menemukan harta karena aku cuma tukang koran. Aku tidak bisa cari duit. Aku tidak bisa membelikan rumah, mobil, TV, kulkas. Aku cuma bisa ngontrak dan aku cuma bisa bikin kamu susah. Aku tahu. Kamu gak usah ngomong gitu juga, aku tahu. Aku sangat ngerti maksud kamu. Soalnya kamu itu laki-laki lemah yang gak bisa berbuat apa-apa.
bagiku, kamu tuh gak ada apa-apanya. Paham? Kata-katamu itu sangat menyakitkan untukku. Terus? Apa peduli aku? Minggir! Rumah ini haram dimasukin oleh penzina seperti kamu. Tamparan ini tidak begitu menyakitkan dibandingkan perlakuanmu terhadapku. Ayo, tampar! Tampar lagi, tampar! Untuk apa kamu pulang? Apa maumu? Sekarang apa lagi yang akan kamu ambil dari rumah miskin ini? Kamu lihat kan? Tanpa kamu, aku dan Nana masih hidup. Sekarang kamu pulang. Untuk apa? Aku tidak memerlukan kamu lagi. Mulai hari ini, aku bukan istrimu lagi. Pergi, pergilah. Lebih cepat, lebih baik. Sekarang juga aku bisa cerai. Secepatnya aku akan mengurus perceraian kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kalau kami selama ini salah membekali anak kami. Ampunkan dosa-dosanya. Bukakan pintu hatinya agar kembali ke jalanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Malam-malam begini siapa itu, Bu? Masya Allah, Titi. Kenapa keadaan kamu lusuh seperti ini? Kenapa, Nak? Pantas aja suamimu marah. Ternyata anakku sendiri yang memang sudah berubah. Tidak punya sopan santun. Apa kau sudah lupa memberi salam sebelum masuk ke rumah? Aduh, Bapak. Aku tuh lagi pusing. Jangan masalahin deh hal sepele seperti itu. Sepele kau bilang? Bu, lihat. Dia memang sudah kerusukan setan. Yaudah. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum, Umi. Puas! Titi. Harusnya kan kamu pulang ke rumah suamimu. Kenapa kamu pulang ke sini? Kesian kan suamimu? Males? Astagfirullahaladzim. Jawaban apa itu, Titi? Hatimu memang sudah dibutakan oleh iblis. Kenapa sih, Bapak? Apa salah kalau aku pulang ke rumah orang tuaku? Hah? Bapak selalu aja ngebelain dia. Bapak sama Umi pengen tahu kenapa aku kemari. Aku udah minta cerai sama Mas Daryo. Ya, karena kamu telah berbuat gila sama laki-laki yang bukan suamimu. Kamu dosa, Ti. Kamu itu durhaka terhadap suamimu. Biarin. Buat apa aku hidup sama laki-laki yang gak bisa bahagiain aku? Apa Bapak sama Umi mau kalau anaknya hidup susah terus-menerus? Masya Allah, Titi. Istighfar. Cepat ambil air wudu. Kamu sudah sesat terlalu jauh. Udah. Aku bosan. Aku tuh capek. Pokoknya malam ini kita habiskan sampai tuntas. Pesan minum lagi, pesan. Pesan lagi, oi. Pelayan, 2 botol lagi ya. Mas. Tuh kan bener, itu tandanya orang hamil muda. Mabok.
juga bisa bikin muntah-muntah. Minum lagi, cuek aja. Ayo, come on, minum. Ayo, ayo minum, ayo minum. Oke. Eh, mabok-mabok, kontrol dong. Eh, lu kira gue takut sama lo, ha? Ayo, maju sini. Fen, itu kan perempuan yang godain laki lo. Oh, ternyata lo yang kegatelan sama laki gue. Dasar! Tunggu, awas, Queen. Aduh gawat, jangan-jangan Umi tahu kalau aku hamil. Aduh gimana ya, padahal ini kan anak haram. Kamu hamil? Aduh Umi benar tahu. Aku harus gimana ya? Ah, enggak. Umi enggak boleh tahu. Titi, kamu muntah-muntah terus begini. Jangan-jangan kamu hamil? Enggak, Umi. Aku cuma masuk angin. Nanti juga sembuh. Aku harus buang anak ini. Aku harus gugurkan kandunganku. Ya udah, mungkin kamu capek. Sekarang kamu minum obat, terus istirahat, ya? Aku harus buang bayi sialan ini. Iya, Mi. Bu, ini sudah terlalu besar. Usia kandungan ibu kan sudah 5 bulan. Saya tidak berani loh, Bu. Tolonglah, dok. Saya nggak mau punya anak lagi. Saya akan bayar berapapun biayanya. Bukan itu masalahnya, Bu. Saya tidak mau menanggung risiko lebih besar lagi. Keluar, Pak! Astagfirullahaladzim. Sabar, Titi, sabar. Istighfar. Jadi kamu benar hamil, hah? Iya, hamil. Aku hamil, Umi, aku hamil. Di dalam perut ini ada anak haram. Aku harus mengeluarkannya. Keluar! Astagfirullah. Jadi cerita orang-orang itu benar. Anak kurang ajar. Bikin malu keluarga. Sekarang juga. Kamu keluar dari rumah ini. Keluar! Keluar, iya. Aku harus keluar. Aku juga harus mengeluarkan bayi ini. Keluar! Kasian nih anaknya Pak Aji, gara-gara dia hamil sama orang lain, jadi usir dari rumahnya. Iya, itu akibatnya orang suka selingkuh. Nana? Nak, ini ibumu, Nak. Ayo, sini, ikut sama ibu. Ibu? Nana, itu ibu kamu ya? Nana... Ibu kangen sama kamu. Sini, yuk. Jangan dekati dia. Titi, pergilah. Biarkan kami. Biar aku yang mengurus buah cinta kita. Doakan saja, Titi. Biar dia menjadi anak yang berguna dan soleha. Ayo, Nak. Beli obat banyak-banyak banget, emangnya pusing? Iya, Bu. Kepala aku pusing banget. Kasihan. Makasih ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan yang hadir semuanya atas nama keluarga. Mohon maaf dan mohon keikhlasannya apabila almarhumah di masa hidupnya mempunyai kesalahan, apakah itu kesalahan kecil maupun besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bersediakah bapak-bapak ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita kuburkan. Astaghfirullahaladzim. Pak Ustadz, suara apa itu Pak Ustadz? Seperti gunung mau meletus. Mas Daryo, inilah kebesaran Allah. Astaghfirullahaladzim, Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa yang terjadi ini Pak Ustadz? Semua yang terjadi adalah kehendak Allah semata. Allahu Akbar. Dia tengah menunjukkan kebesarannya pada kita. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Astagfirullah. Cepat kuburkan saja. Jangan sampai jenazah-jenazah tidak terima oleh Allah. Cepat timun tanahnya! Cepat, ayo cepat timun tanahnya! Ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala wakbar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sudah cukup, cukup, cukup! Jangan diteruskan. Kenapa Pak Ustadz? Ini kan belum selesai, Pak. Sebab kalau diteruskan, airnya akan naik ke atas dan mengalir mengotori tempat ini.